kemenangan untuk FKDT Kecamatan Jati Waras tidak hanya di tahun 2024, tidak hanya tahun sekarang, bahkan untuk bisa menjadi juara kembali di perhelatan Korsadin yang akan datang. Juga dikati umur Quran Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita sama-sama menyanyikan Mars FKDT dan Rindu Ilahi yang akan dinyanyikan oleh paduan suara dari koordinator Madrasah Diniyah Desa Papayan. Seluruh hadirin dimohon berdiri dan mengikuti Mars FKDT dan Rindu Ilahi. Thank you.
Ayo tepuk tangan dengan meriah semuanya. Siap? Siap? Boleh dicoba? Dinia! Dinia! FKDT! FKDT! Jati Waras! Juara! Tepuk tangan untuk seluruh warga Dinia. Jati Waras luar biasa. Kita ingat kita sedang melihat apa? Nonton live pengumuman juaranya, masih ingat? Yang lagi dada pangan, ayah keker dada pangan ayah. Lagi nonton live, ayah keker bobolerang ayah. Ayah, alhamdulillah. Perlu kita ketahui ketua FKDT langsung berangkat ke masjid dan sujud syukur. Tepuk tangan untuk ketua FKDT Kecamatan Batu Aras. Dan tidak kalah meriahnya Bapak Camat. Bapak Camat yang selalu membersamai kita dalam yel-yelnya. Walaupun tidak punya yel-yel, tapi sangat meriah dan berbahagia karena Bapak Camat sangat-sangat pede dan berani membawa Jati Waras, khususnya FKDT, ke dalam perhelatan persadi yang ke-9 di tahun 2024. Dan alhamdulillah juga didampingi oleh Bapak Kawa yang selalu membimbing kita FKDT, dan akhirnya FKDT Kecamatan Jati Waras masuk ke dalam keemasan dalam perhelatan persadi yang ke-9. Tidak kalahnya juga Bapak, seluruh Bapak Kepala Desa yang langsung dipimpin oleh Bapak Abdesi, Bapak Alfi, standby di sana, selalu membersamai peserta, selalu membersamai warga di Bapak Camat Kecamatan Jati Waras, Bapak Ketua MUI Kecamatan Jati Waras, Bapak Ketua PHBI, Kepala KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Waras, Sinar Jajaran, para spesial yang terhormat, para kordes yang selalu mendukung marojong karena program FKDT. Pak Asep, satu betah di depan. Kan apa nomor ya nanti. Para peserta, anak-anakku yang salihah, yang kita banggakan, terspesial pasukan Padus Kordes Desa Kopayan, terima kasih. Sosanawas di tengah-tengah kesibukan karena diminta, maka hari ini ada di hadapan kita hanya kak isi memang kamariman di itu dan tak yang kenal itu emang karena ngesan dan istri terkesan melongkul udah dipanggil. Pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kurang sadayana diberkahi, dipasihkan kesehatan lahir selalu batin. Kalayan ayah kapingah anu tahun kamari henteu kapimilih nyaeta kurang sadayana warga dinya Kecamatan Jati Waras khususna dinobatkan sebagai peringkat juara umum pertama tingkat Kabupaten Tasikmalaya di perhelatan persadi. Mudah-mudahan kemenangan ini kemenangan yang membawa berkah. Pemirsa Bapak amat kepingin bangga, kepingin tenang, bersyukur berlebihan. Jujur saja bagi saya secara pribadi, oke, para kodes untuk pengurus bukan kita selama-selama. Selanjutnya, Angaya tulas sok cerik, saya ingin menangis betul namanya. Ini balas pinggan. Terima kasih. Yang kedua saya sampaikan untuk istri saya. Tapi tidak ada apa-apanya di dunia tanpa dukungan anjeunna. Mudah-mudahan sing sehat. Amin. Geun we belak-belakan tapi teu maksud ria. Rela sareng ria. Rela menjual sesuatu yang jadi kesayangannya demi anak-anak warga ini. Selanjutnya didoakan, hayang padoakan dan mudah-mudahan bonggojo selalu sehat. Amin. Termasuk guru-guru dunia sadayana. Amin.
udah mi, udah menangis, ada jadi saya meh. Selanjutnya, terima kasih Kak Kru FKDT di tengah-tengah kesibukan di Pantali, di tengah-tengah kesibukan kantenan pas bentrok dalam pelaksanaan MWC kelima dalam makan favorit saudara. Tapi alhamdulillah ayah pengurus nyangse, nusangse, didorong, diajak balik ke ayahan, mohon maaf kurang teh modal kursa ayah anak nombean kursa di kurang dugi kak Masya Allah. Tapi alhamdulillah Wilujeng Sumping Ketua Kafilah FKDP Kesempatan Jati Waras mohon izin di Fisak Palangga Adepina Maka termasuk para kordes di tengah-tengah kebingungan mereka, di tengah-tengah kegelisahan mereka, guru madrasah hayong angkat tapi ongkos tegaduh, hadir para kepala desa anu membantu ka guru madrasah, nu membantu ka guru-guru, nu membantu ka murid ngaberangkatkeun ka Ciawi duka ti mana surang abdi oge anggaranana tapi laporan sadayana masuk ngapantos ka dinia ka urang sadaya. Terima kasih. Terspesial terutama ke Bapak Camat. Yang mohon maaf, Pak Camat itu sepontan. Anu ngamu acung kula kita balik di Mekah. Salam Pak Arsip, Pak Nandang, Pak Herman. Di Juwang sepontan kan, suara saya belum normal sebetulnya, Mak. Gara-gara iya-iya, semoga iya-iya. Marahu Pak Camat, etangah hulang, beres obadu, beres tepilu. Ningali guru-guru sadayana berkeringat di luar Pak, aku jauh ya sekilonya lebih ya, lebih sekilo ya Pak, bukan itu mohon maaf dari itu, pokoknya karena bapak dia kayak sama kayak hilang kayak gitu ya belum, terus lihat sekian sama siang, cai-cai acan gue daerah di Rawel, tukang naon tukang kita es tukang SDA rumah udah 18, 50, 7 anu paling lucu pas torojol tukang Yakul kan pas Yakul mah lain 5 ribu no? Sakang kok geningan ibu-ibu guru dinia sarang para kordes lah kalau ya sama kiu juga ada pak jadi rauh ya lupa sih sekarang lalu dan sama Masya Allah kan lumayan hatur mohon termasuk Bapak MUI tadi saya sampaikan anjir deh juga teh aku kan gak akan atau sepuh emotan jadi kakak yang kita sawius pari prosan pengangkatkan gitu diri gitu sana bingung antenan didoakan ini ulang kali ini kak mama berulang-ulang cokian ini cokian ini muncik akhirnya mau ngeresinya tapi lu kurang juara. Alhamdulillah, atur nuhun dan dengan kesibukan termasuk MUI Papayan sami sadayana lah MUI DNI kompak miringan. Tapangin tenan dengan nuhun dan sadayana di pemerintahnya di lembaga keagamaan sami kan tenan Pak Kosasi Ketua FTK sami sesangan nanti ganakah yang ditahu dah tak mau dengan nanti ganakah dan terehan dengan FTK di Cikawang siap tak insya Allah karena keagamaan mah guru diri yang masa dimintanya guru diri yang masa diminta kita rojong sadaya nanti termasuk hari ini PHBI tapi aku tentang yang sakit kemampuan tak yang di sekolah yang mengawal maka tadi minangki kurang sasarangan sama lembaga lain di khusus PHBI para kodes pengurus termasuk guru diri ya kurang opsi babarengan itu asyakuran kemenangan siap? Allah saya kembali. Selanjutnya kasadayana guru madrasah ieu poin penting paling terpenting. Bapak abdi bae gitu. Trofi bergilir bukan apa-apa ieu teh, salah rasa. Tapi tugas urang abdi masyarakat pribadi sareng kuangi ge rapat. Akeun bae tong ge batur oge. Nya kahayang make tanding di kene. Tapi dina kenyataannya dengan trofi ini bagaimana guru madrasah rek ngembangkeun dirinya desa hampir semua sadayana atas memberikan perhatian ka urang dina anggaran desa eta teh kuwu teh salah-salah pamitaran urang tapi da urang mah guru madrasah tah yang nyaho atuh rek pakuwu penting mah caer urang lieureun eta teh kana ilang-ilang anggaran teh kana da undang-undangna. Abdi panjang lah sareng Pak Abdesi
satu sisi kami meminta Bapak Abdesi tolong kepala desa yang lain yang perhatiannya masih minim, mohon didorong sama Pak Abdesi selaku ketua Abdesi. Pak Abdesi memberikan penjelasan bla 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 bla. Saya mau nanya ke Bu Linia, sok hadir karena musrembang. Tara harus menjelaskan, tarik, sok hadir karena musrembang. Sok hadir karena mustus. Tapi hayang diberi ke desa. Degablek ka isi. Cingitan. Begini Ibu Bapak Sadaya. Anggaran di desa yang 1, sekian M masih masuk desa. Kita pahami dan kita tahu semua. Tapi hoyong anggaran mah aya proses anu panjang sebetulnya mah. Geuning desa, geuning Pak Abdi bisa, geuning kuku kuring mah teu bisa umpamana contoh. Kan di Neglasari jeung di Jatiwaras beda otak masyarakatnya. Gitu sanes? Seperti itu. Dan kebijakan kuna jeung keberanian kuna juga kan beda. Kirana sing sajalur ayeuna mah. Siap eta ge? Urang tembongkeun ka pajaman, tembongkeun ka PMUI, tembongkeun ka KUA amil salihah we mah heula. Halo? Ngajar tepat waktu di tengah-tengah kesibukan urang ka sawah. Kitu we heula. Teu kudu nembongkeun ah tawe engke mah kudu tikuring yeuh nu pos tadi teh jauh kitu mah. Ngajar we heula. Keun we bisaeun jeung teu bisaeun mah ceun tadi mah upa ajeuna. Bukan ukuran sanes. Urang tugas urang laksanakeun amil sholihah hayang ajeun mah babari dina Quran ge tungtungna teh falahum ajeun buruh mah da kuku ge mikirkeun atuh halo ari urangna tos cageul bae sakitu kan dipanjang-panjang masuk kalah hayang melek deui biasanya terima kasih yuk urang sasarengan tingkatkeun pelayanan urang ka masyarakat tingkatkeun pelayanan urang ka dinia. Urang teh boga pasantren mah henteu kitu sanes jadi ketua desa henteu sing bangga sing akoh jadi guru madrasah. Dinia. 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 Evade teh jadi waras. Evade teh jadi waras. Salah. Inte welah ku Pak MC. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan untuk Ketua MPDT Kecamatan Jatiwaras. Luar biasa, hatur nuhun kakersana Bapak Nana anu paratos masih sambutan Nana. Lanjut kita lanjut. Lanjut. Kita supaya lihat dunia. Jadi kalau hari ini Abdi dan teman-teman Abdesi insya Allah
tidak akan saya sampaikan. Tapi itu hanya bersimulasi saja dan saya secara pribadi tidak ada urunan ini ya. Kenapa? Agar ibu bapaknya itu memperhatikan tadi saul akan mangsa, lamun tidak hayang soleh hayang jadi jelma, kan saul mungkin terlunas. Kabupaten Tasikmalaya diperhatikan diberikan anggaran. Walaupun entah nanti paripurnakannya kapan, silakan cek ya. Tidak ada itu namanya komisi memparipurnakan guru-guru dunia. Kepala desa, ya, saya mendorong 2 bulan puasa ke belakang. Nah, ini saja barangkali yang saya sampaikan dan kebanggaan hari ini hanya bentuk bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya nama urang mah lah tong mikir-mikir juara, macul mah macul we, ari menang gelut mah eta mah bonus. Dalam urang hayang juara mah sesewekeun ngalahan dulu, rempah eta dalengan kabeh mah batur tungtungna sadar dirupa aturan dirupa tungtungna mah teu bener juara ku juarana menang sisidir ari ieu mah murni tah ieu mah urang mah macul tapi meureun ieu mah juara mah bonus alhamdulillah. Atas nama hadirin dan seluruh panitia penyelenggara kami haturkan terima kasih untuk Bapak Ketua Apdesi yang telah menyampaikan dukungan dan sambutannya untuk warga dunia. Tepuk tangan yang meriah. Konsep dulu ya Pak Camat ya. Tadi kan Pak Bulu akan membuat tabungan, mudah-mudahan nanti yang isinya Pak Camat setuju enggak? Setuju. Luar biasa. Kira-kira diniah layak didukung enggak? Diniah layak didukung? Layak didukung diniah? Jawab yang keras. Diniah layak didukung? Mudah-mudahan harapan kita akan dijawab oleh seluruh para pemangku yang ada di Kecamatan Jatiwaras. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Amin. Rasul. Amin. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata doa saudara dipimpin ku kesepuhan guru-guru. Abdi targetnya 5 besar. Kemarin di situ 5 besar, ternyata juara umum itu ada di 5 besar. Alhamdulillah. Pak Rai bilang, insya Allah Jatiwaras juara 1 di Jabah di Komun Allah. Alhamdulillah. Abdi di Sukaraja, kang ternyata Sukaraja berisi 20 bener. Duh, erak. Tapi abdi leres saris leres saris sepeda abdi jatuh laras ngiring bingah ngiring bangga abdi tangannya ete di KUA dibuka laptop kan bukan buka singkah sistem informasi manajemen pendaftaran nikah tapi membuka dari pagi live streaming pengumuman juara saking leres hoyo ngadaungkeun. Ternyata pas Jatiwaras juara, abdi Kang Agus Herungan pingsan. Untung terbantu. Alhamdulillah. Nitip ke adik-adik mudah-mudahan sintam di suanget. Bagir abdi pribadi di KUA Pak Camat Apdesi Sadayana sama-sama izin. Lemes izin naon kusengit na Jatiwaras nu berjuangnya ya baruda. Bari di luruhan mah 10.000 ternyata isinya kan nuhun ka apresi luar biasa ada giroh untuk memajukan dirinya. Terakhir di KUA khususnya nu hese mah sanes juara umum dina kompetisi justru yang paling susah mempertahankan juara umum. Mudah-mudahan
sing tabih-tabih sehat guru dunia sadayana. Sambutan, arahan dan motivasi dari orang nomor satu di Jatiwaras. Kita samakan dulu suaranya. Pak Camat hebat, Pak Camat. Untuk memberikan arahan, sambutan dan motivasi untuk seluruh warga Ilian Kecamatan Jatiwaras, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat hubungan anti payun sebagus efektif efisien. Pribados di atas nami pemerintah kecamatan bersama sama ayat tujuh poin beri begitu. Anu kan hiji naikkan badan atur semu kasaraya pihak. Pahinten mitra-mitra kesamatan, keluarga besar kesamatan, anu terus ngarojong karena kegiatan posadi 9 anu akhirnya jadi juara kategori. Bapak Ketua MUI dan jajarannya, seluruh pimpinan lembaga keagamaan di Kecamatan Jatiwaras hadir mohon. Wabil khusus Syahdara dan Madinah Kudana Ketua Majelis Ulama Kamari Kesempat Kaki Ahli Mungkul Majajat Kemungkul Badan Zineh Ayah Kegiatan Ustaz Sekabupaten Tasikmalaya di Cipasu di Gedung Hindu para guru kasadayana kata FHDP aktifnya kan kamari. Semoga cendera mata ini membawa FKDT Kecamatan di Kecamatan Jatiwaras kepada masa kejayaan, masa kemasan, dan semoga FKDT Kecamatan Jatiwaras yang selalu didampingi oleh orang-orang hebat yang ada di Jatiwaras, oleh orang-orang soleh yang ada di Jatiwaras, FKDT Kecamatan Jatiwaras tambah
dengan piagam ini seluruh peserta Porsadik 9 dari Kamilah asal desa dari desa Mandar.
kepada Muhammad Rafa Asti, putra dari Bapak Basir dan Ibu Erna Susanti dari Desa Tertarahayu sebagai juara kedua dalam lomba pidato bahasa Arab. Thank you.